sabar. Jika sampai detik ini ujian itu masih sering kau hadapi, bersabarlah. Jangan kau putuskan sabarmu, karena sesungguhnya Allah sedang menguatkanmu. Ketika Allah rindukan hambanya, Ia akan mengirimkan sebuah hadiah istimewa melalui Malaikat Jibril yang isinya adalah ujian. Dalam hadis Qudsi, Allah berfirman, "Pergilah ke hambaku, lalu timpakanlah ujian kepadanya, karena aku ingin mendengarkan rintihannya." Orang yang bersabar takkan pernah rugi. Kesakitan yang dia alami akan digantikan dengan bahagia yang tak pernah terlintas di dalam hati. Latihlah dirimu untuk terus menahan marah. Latihlah dirimu untuk jadi orang yang penyabar, karena kesabar takkan pernah rugi.